Oke guys, sangat amat mengecewakan ya pertandingan barusan. Dan ya yang paling gue keselin adalah kenapa Royal ini nggak diganti gitu. Banyak banget error dari dia gitu, dan dari pas gol pertamanya apa tim lawan tuh udah itu udah kayaknya udah nggak fit gitu, kayaknya dia maksain gitu. Ya akhirnya banyak blunder sampai dia di babak kedua harus kartu merah. Ya mungkin nih harusnya bisa jadi pelajaran buat dia supaya dia mikir kalau ya dia masih belum layak lah untuk jadi yang pertama di Spurs. Ya, mungkin gue terlalu kasar ya, cuma ini pendapat gue karena gue ngelihat dia itu semacam pengen berkontribusi lebih tapi kemampuannya kurang gitu, semacam itulah. Gitu. Ya, anyways, ya, pertandingan tadi gue anggap sebagai pertandingan yang gak ada ya. Karena rohnya bener-bener gak ada. Spurs main tuh bener-bener udah kebaca karena kontennya juga telat ganti pemain ya sebelum si Royal dikeluarin. Emang udah harusnya Royal tuh diistirahatin itu, harusnya diistirahatin untuk beberapa pertandingan, harus ada di bench ya itu. Apalagi kita nanti akan ngadepin gue lupa klubnya di Liga Champion, dan gue berharap dia nggak main gitu, digantiin oleh Jed Spence atau Doherty. Nah menurut gue Jed Spence itu wajib banget dicoba untuk di reguler gitu, daripada si Royal ini gitu. Sama sekali gue ngeliat Royal tuh di pertahanan plus effort banget gitu. Memang effortnya tuh gak agresif gitu. Di pertahanan tuh dia membantu pertahanan tuh gak agresif. Makanya si Arteta tahu kalau di kanannya Spurs itu adalah celah paling gampang untuk dieksploitasi. Terbukti kan? Dia pakai Martinelli buat buat ngadepin si Royal, ya kalah Royal, terbukti. Mau sekuat apa Romero, tetap kalau misalnya yang backup dia Royal di depan ya susah, kata gue. Royal ini harus banyak introspeksi lah, harus banyak, ya banyak bermuhasabah lah kalau bahasa agama ya. Jadi biar dia tahu kalau dia belum belum sampai di titik itu untuk menjadi bintang di Tottenham. Oke, semoga lebih baik di pertandingan berikutnya. Gak usah sedih karena kita masih ada beberapa pertandingan lagi di depan. Liganya juga belum selesai, masih banyak hal yang bisa terjadi. Ya, termasuk nanti di putaran kedua kita gak tahu. Panjang, masih panjang. Oke, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Dan selalu common is worse.